Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bi nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya sesuatu yang paling penting, yang paling utama, yang wajib bagi seorang hamba untuk memberikan curahan perhatian kepadanya adalah masalah iman. Iman. Karena sesungguhnya iman adalah sesuatu yang paling utama untuk digapai, sesuatu yang paling afdol untuk diraih, cita-cita yang hendaknya dimiliki oleh seorang hamba, yaitu hamba yang beriman. Karena dengan iman, seseorang akan meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah tinggikan derajat mereka, terlebih ketika di akhirat. Alangkah butuhnya setiap kita untuk ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan iman pula seseorang akan meraih kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bahkan kita bergantung, setiap kebaikan yang kita lakukan bergantung kepada iman yang sahih. Entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, entah itu haji, zikir, tilawatul Quran, birrul walidain kita kepada kedua orang tua, dan seterusnya, amal-amal soleh, semuanya akan bergantung dengan keimanan seseorang. Sehingga dari sini, iman merupakan tujuan yang paling agung. Iman merupakan hadaf tuntutan yang paling utama di kehidupan dunia ini. Sehingga dengan iman yang benar tersebut, seseorang hamba mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Lebih dari itu, seorang yang memiliki iman yang besar, dia akan selamat dari keburukan, selamat dari kejahatan, selamat dari azab, bahkan siksa api neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-karunia yang tiada tara, pemberian-pemberian yang silih berganti. Seseorang akan berkesinambungan amal-amal baiknya. Seseorang berwudu, kemudian berdoa, kemudian melangkahkan kakinya ke masjid, kemudian menunaikan sholat dengan hikmat, setelah itu disambut dengan zikir kepada Allah, kemudian dia berdoa, kemudian dia berusaha, sa'yu fil ard, mengarungi dunia ini dengan penuh kebaikan-kebaikan, fa'idha farakta fangsab wa ila rabbika farangkab, terus silih berganti. Kebaikan manakah yang lebih baik dari kebaikan ini? Seseorang beramal dengan amal kesinambungan. Ini adalah pemberian Allah yang paling berharga, yang tiada tara. Terlebih, dia akan mendapatkan pahala di akhirat. Dengan pahala tersebut, dia akan dimasukkan ke dalam surganya. Surga yang kekal abadi, yang luasnya seluas langit dan bumi.
Di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Di dalamnya keutamaan-keutamaan yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Karunia yang silih berganti, yang tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, lagi tidak pernah terpikirkan oleh hati manusia. Bahkan lebih dari itu, seseorang dengan keimanan akan selamat dari panasnya api jahanam, yang adabnya sangat pedih, yang jurangnya sangat dalam, yang panasnya tidak terukur dengan ukuran dunia. Dengan iman pula, seseorang akan menggapai ridho Allah Ta'ala, sehingga Allah tidak akan murka selamanya. Bahkan mendapatkan kenikmatan yang puncak, lilladina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang baik, maka baginya kebaikan dan lebih dari itu, yaitu melihat kepada wajah Allah dal jalali wal ikram, kenikmatan yang tiada tara, puncak dari semua kenikmatan surga. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan iman hati manusia akan menjadi tenang. Bahkan iman merupakan syarat dari segala amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ke-28, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan yang hati mereka senantiasa yatma'in, merasa tenang terhadap zikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, akan membuahkan ketenangan hati. Di dalam surat Ar-Ra'd yang ke-28 ini, Allah mendahulukan walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Menunjukkan suatu amal apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, suatu ibadah, bila tidak dilandasi dengan iman, maka tidak akan berarti. Tidak akan membuahkan hasil. Tidak akan mendapatkan ketenteraman, kenyamanan, kebahagiaan. Bahkan tidak akan menggapai surga Allah Ta'ala. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman. Allah mendahulukan syarat iman sebelum seorang beramal. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan hati orang-orang yang senantiasa nyaman, tenang terhadap zikir kepada Allah. Ayat-ayat yang serupa dengan ini adalah sangat banyak. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dalam surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, man amila sholihan, barang siapa, syarat barang siapa yang beramal soleh, dari setiap lelaki maupun perempuan, dan ini yang harus digarisbawahi, wahwa mukmin, sedangkan hatinya memiliki keimanan, sungguh jawab syaratnya apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang layak, kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, hadza wa'dun minallah, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada liman amila sholihan, kepada orang-orang yang senantiasa beramal saleh. Amal saleh yang bagaimana? Al-mutabi' li kalamillah wali sunnati rasulillah, yang dikatakan amal itu soleh apabila mengikuti kitab Allah, mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
min dzakarin au unsa, baik dari lelaki, baik dari golongan manusia perempuan, min bani Adam, dari kalangan anak cucu Adam, bahwa mukmin, sedangkan dia adalah orang yang beriman. Mukminun billah wa rasulih, yang dia iman kepada Allah, kepada Rasulnya, yang dia mengikuti amal-amal soleh tersebut, al-ma'mur bihi, al-masru' min indillah, amal-amal yang diperintahkan tersebut adalah amal-amal yang disyariatkan Allah. Maka apa balasan Allah? Bi ayyad ziyahu, dengan Allah akan menghidupkan dia hayatan thayyibah, kehidupan dunia dengan kehidupan yang layak, kehidupan yang bahagia. Wa ayyad ziyahu, dan Allah akan memberikan balasan kepadanya bi ahsani ma kanu ya'malu, dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka lakukan. Tapi dengan syarat apa? Wa huwa mukmin, dan dia beriman, di dalam hatinya ada iman. Namun ketika seorang melakukan sholat sedangkan dia tidak beriman, dia mengerjakan zakat sedangkan hatinya kosong dari iman, dia melakukan ibadah haji hatinya jauh dari iman, dia berzikir membaca Al-Quran hatinya kosong dari iman, hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar mungkin dianggap disuruh, hanya sekedar ya itu aturan pesantren, tanpa menggarisbawahi wa huwa mukmin. Apakah arti dari bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di setiap hari, setiap pagi, setiap petang, jikalau jauh dari keimanan? Apakah arti sholat kita yang kita lakukan sehari 5 kali, kita masuk masjid keluar lagi, masuk masjid keluar lagi, sedangkan dia kosong dari rasa iman, tidak akan membuahkan hasil. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sesungguhnya sholat akan mencegah seseorang dari perbuatan fahsya, perbuatan mungkar. Kenapa? Kenyataannya manusia yang sholat di masjid masih mencuri sandal, masih usil, masih mendolimi temannya, masih rame. Karena wahuwa ghairu mu'min, karena di dalam hatinya jauh dari keimanan. Lihat firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan, menggantikan kalimat sholat dengan kalimat iman. Dan tidaklah Allah menyia-nyiakan sholat kalian. Disebut kalimat sholat, yudhi'u imanakum, menyia-nyiakan iman kalian. Kalau kamu sholat dengan penuh keimanan, tidak akan sia-sia, pahalanya tidak akan luntur, tidak akan hilang, bahkan akan membuahkan perilaku-perilaku pribadi-pribadi yang sangat menakjubkan. Lihat para sahabat, mereka tidak banyak sholat, tidak banyak ibadah, namun dikatakan imanun yukiru fi kulubihim, keimanan yang menancap dalam di dalam sanubari hati mereka, sehingga sholat merubah kondisi mereka, sholat bisa merubah keadaan mereka, perilaku mereka, tata cara hidup mereka akan berubah. Karena dengan sholat, bahkan ju'ilat as-sholah qurratu aini, Nabi SAW bersabda, dijadikan sholat sebagai penyejuk hati, penyejuk jiwa. Kita sudah sholat berkali-kali, beribu-ribu kali, sehari 5 kali, kenapa hati kita selalu gundah, hati kita selalu lesu, hati kita tidak lapang? Karena sholat dia kosong dari keimanan. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, Allah menggantikan kalimat sholat di dalam surat Al-Baqarah ini dengan kalimat iman, menunjukkan, menunjukkan betapa butuhnya sholat kita akan keimanan. Puasa pun juga demikian, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirolahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan, sudah berapa Ramadan yang sudah kita lalui, namun ada syaratnya. Bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar rutinitas setiap tahun. Imanan wahtisaban,
yang dilandasi dengan rasa iman, rasa ihtisab, meraih pahala kepada Allah, maka akan merubah puasa tersebut kehidupan dia di dunia dan di akhirat, akan membekas, bahkan berpahala. Namun kalau tidak, maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, ya, dia tidak akan mendapatkan puasa tersebut kecuali haus dan dahaga, lapar dan kehausan. Kenapa? Karena tidak ada iman. Tidak ada iman di lubuk hatinya. Haji pun demikian, sedekah pun demikian, zakat pun demikian. Wa ma ataitu min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mutifun. Allah berbicara tentang riba, kemudian Allah berbicara tentang zakat. Wa ma fala yarbu indallah. Wa ma ataitu mir riba fala yarbu indallah. Wa ma ataitu min zakat turiduna wajhallah faulaika humul mutifun. Maka barang siapa yang menunaikan zakat, yang dia mengharap hanya wajah Allah, ada keimanan di dalam lubuk hatinya, maka itu adalah zakat yang akan Allah lipat gandakan. Sudah berapa banyak zakat yang sudah kita tunai namun tidak ada hasilnya. Sungguh itu membutuhkan iman. Haji pun demikian. Man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'at kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang haji, yang dia tidak berbuat sia-sia, aniaya, tidak berbuat fasik, maka dia kembali dari haji seperti dia dilahirkan, bak seolah bayi yang lahir tanpa dosa. Lam yarfus walam yapsuk. Bagaimana seorang bisa menahan dari perbuatan sia-sia, aniaya, perbuatan fasik kalau bukan orang yang beriman? Tidak mungkin. Maka sungguh nilai-nilai ibadah, rukun-rukun ibadah kita, hendaknya kita tancapkan di dalam sanubari kita keimanan. Keimanan. Sungguh Rasulullah SAW bersabda, innal iman layahlaku fi jawfi ahdikum kama yuhlaku thawb. Sesungguhnya iman bila lama kelamaan menjadi pudar, menjadi lapuk, menjadi usang, sebagaimana usangnya sebuah baju. Baju kalau dipakai, dicuci, dijemur, dipakai, pudar lama-lama, rusak, usang, lusuh. Maka hati manusia juga demikian, hari demi hari, tahun berganti tahun, semakin tua, semakin lama tinggal di pesantren. Kenapa tinggal di pesantren tapi tingkah lakunya na'udzubillah lebih parah daripada orang-orang kampung misalkan? Susah diatur, karena mereka kosong dari iman. Coba kita bangkitkan iman ini, yang kita sudah lama di pondok, belajar sudah seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan. Keimanan yang pertama kita miliki sudah mulai usang, sudah mulai lusuh, sudah mulai ya lapuk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fas'alullah ayu jadida imanakum, mohonlah kepada Allah untuk selanjutnya memperbarui iman yang kalian miliki. Lihat bagaimana para sahabat, Abdullah bin Umar, Umar radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab, halumu nu'minu sa'atan. Wahai para sahabat, sebentar, sebentar kemari kita beriman sesaat, memperbarui iman. Perkataan Abdullah ibn Mas'ud yang senantiasa berdoa, Allahumma zidna imanan, ya Allah tambahkanlah keimanan hari demi hari. Karena kalau tidak meminta, tidak memohon, akan usang, akan lusuh, akan luntur iman tersebut, sebagaimana lunturnya baju. Kalau dipakai, 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 kalau baterai dipakai, dipakai habis, iman juga akan kehabisan. Kalau tidak memohon kepada Allah. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Ta'alau,
Kemarilah. Najlis nu'minu sa'atan. Kita duduk-duduk sebentar untuk menambah iman. Hal yang serupa di antara para sahabat, sangat banyak athar yang demikian. Mereka duduk, mereka sejenak memperbarui iman, menambah keimanan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada perkara-perkara yang bisa membangkitkan iman, menggugah iman, menambah. Di antaranya adalah mempelajari asma wa sifatillah. Kita sudah lama tidak belajar asma wa sifat. Tauhid yang sangat penting, yang sangat agung. Tidak kenal Allah. Orang yang tidak kenal Allah, dia akan semakin berani hari-harinya. Semakin menantang. Kita santri namun kehidupan kita seolah-olah menantang Tuhan. Kenapa? Karena tidak kenal Allah. Na'udzubillah. Sudah lama kita mungkin di pesantren ini tidak mengenal asma-asma illah. Kenallah nama-nama Allah. Akan membangkitkan iman. Akan melipat gandakan keimanan seseorang. Mempelajari asma wa sifat adalah faktor yang sangat utama untuk membangkitkan iman yang ada di lubuk hati manusia. Kemudian yang kedua adalah tadabbur ayatil Quran. Hendaknya kita mentadaburi. Jangan hanya sebatas membaca, menghafal, membaca, menghafal. Bisa jadi seorang hafal Al-Quran, akan tapi tingkah lakunya menyelisih Al-Quran. Allah perintahkan sujud, dia tidak sujud. Allah halalkan, dia mengharamkan. Allah mengharamkan, dia menghalalkan. Karena tidak tahu. Tidak tahu apa yang ia baca. Betapa banyak ayat-ayat sujud, namun tidak sujud. Fasjudu, fasjudu, tidak sujud. Padahal dia orang yang hafal Al-Quran, kasihan. Hati ini sakit. Ayat Al-Quran dibaca, namun dimaksiati. Allah perintahkan, namun ditentang. Allah haramkan, namun dikerjakan. Sakit hati ini. Padahal kondisi santri, padahal kondisi seorang yang hafal Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Sungguh, kalau ayat Al-Quran itu ditadaburi, walaupun seayat, para sahabat tidak menambah 7 ayat sampai dia mempelajari kandungan-kandungannya. Zaman sekarang tidak yang dicari hafalnya. Tanpa seorang guru mengimbangi dengan tafsir atau pengetahuan yang seimbang, sehingga tumbuhlah anak sedemikian halnya. Metode kita berbeda dengan metode para sahabat dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Kita hanya dikejar dengan sanad, dengan nama, dengan populer, dengan tapi kosong dari pemahaman. Maka sudah waktunya kita untuk memperbaiki diri kita, saudara-saudara kita, anak buah didik kita. Di antara hal-hal yang membangkitkan iman adalah mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dari tauhid, dari akidah, dari fikih dan seterusnya. Ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan ilmu bermanfaat itu akan menggugah selera iman seorang hamba. Demikian juga di antara penggugah iman adalah mempelajari sirah nabawiyah dan para sahabatnya. Sudah lama kita tidak mempelajari sirah nabawiyah, hanya sebatas di kelas. Itu pun dikejar dengan waktu dan mukhoror, sehingga tidak tuntas, lewat begitu saja. Tidak menghayati kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul diutus, bagaimana para sahabat mendampingi, bagaimana sahabat berjuang setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kita belajar sirah dengan baik. Demikian juga di antara hal-hal yang menggugah iman adalah tadabur ayatillah kauniyah. Kita mentadaburi ayat-ayat Allah yang kauniyah. Kita tadaburi. Dengannya akan menambah iman seseorang. Dan sebaliknya. 5 perkara sebaliknya adalah hal-hal yang melemahkan iman. Sebagaimana iman akan bertambah dengan ketaatan, demikian juga. Ketika seorang lalai dari mempelajari asma'illah wa sifatih,
meninggalkan dari mentadaburi Al-Quran, hati seorang akan mati. Dia akan meninggal, dia seorang yang meninggalkan dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, hatinya akan kacau, akan bimbang. Ketika seorang meninggalkan sirah nabawiyah, hanya mempelajari orang-orang yang tenar di zaman sekarang, pesepak bola, artis, akan menjadikan hati dia mati kutu. Demikian juga menjauhi kemaksiatan. Bila seorang berbuat maksiat, maka akan mematikan hati. Ikhwati fillah, marilah kita berusaha untuk memperbarui iman. Iman sudah kita miliki, namun butuh untuk pembaruan. Jadidu imanaku. Perbarulah iman kita. Semoga yang singkat ini membawa hal-hal yang positif. Kita berdoa dan senantiasa berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ihwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza damban ila ghafarta wala hamman ila farajta wala daynan ila qadaita wala maridan ila shafaita wala hajatan min hawa'id junna illa laqarido wala nasalah ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik wa tahawulu afiyatik wa fujaati nikmatik wa jam'i sahbik. Allahumma zidna imanan. Allahumma zidna imanan. Allahumma zidna imanan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.